Halo-halo telur dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dunia Za, teman setia pemanggil senang-senang Anda dimana saja yang selalu bikin lapar, ngiler, dan dam. Siang ini saya sedang berada di Jalan Raya Nyamplung Candi Sidoarjo. Dari kesekian kalinya saya nyobain menu-menu dari Mie Origin, ini saya pengen nyobain menu barunya Mie dan Bakso Origin yang katanya enak. Tenang, penasaran seperti apa rasanya dan apa saja menu-menu yang disajikan di Mie dan Bakso Origin Sidoarjo ini? Ojo nanti-nanti nangkini ya. Ini adalah salah satu bakso yang paling recommended di daerah Sidoarjo. Munggu-munggu dan diambiri. Dan untuk Anda pengusaha-pengusaha kuliner yang ingin usaha kulinernya saya review, bisa menghubungi saya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram di nomor 0856-0654-9301. Untuk mencari lokasi Mie dan Bakso Originnya ini sangat mudah dicari karena ada di sekitaran Jalan Raya Nyamplung Sidoarjo. Suatu kebanggaan bagi saya bisa membantu memperkenalkan usaha-usaha kuliner Anda lewat sosial media. Dulur, ini penampakannya Mie Bakso Origin Jalan Raya Nyamplung Candi Sidoarjo. Ini adalah salah satu bakso barbar yang ada di kota Sidoarjo. Dan yang istimewa di bakmi bakso Mie Origin ini salah satunya balungannya ini free, gratis selama persediaan masih ada. Dari kesekian kali saya nyobain menu-menu dari Mie dan Bakso Origin ini tidak pernah mengecewakan, enak kabel. Monggo-monggo dang diampir, ini adalah salah satu bakso yang recommended banget di kota Sidoarjo ini. Dan salah satunya menu barunya ini dari Bakso Origin ini bakmi Origin. Nah, ini penampakannya. Nah, satu porsi ini cuma Rp12.000, sangat murah dan terjangkau di kota Sidoarjo. Jadi gak sesuai tak cobain, seenak apa rasanya Mie dan Bakso Origin Jalan Raya Nyamplung Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Balungannya ini gratis selama persediaan masih ada loh. Dan juga masih banyak gaji, tetelan, dan dagingnya. Wah, ini bisa jadi salah satu bakso barbare wong Sidoarjo ini. Yang saya order ini paket spesial, paket jeroan mix, plus bakso dan juga tetelan dan balungan gratisnya. Satu porsi jumbo ini cuma Rp20.000, monggo-monggo dang diampiri. Untuk kuahnya ini salah satu yang tersedap di Sidoarjo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asli lur jeroan ini. Nah, untuk jeroan di sini lengkap banget. Mulai dari babat, ati, ampla, lengkap banget jeroan-jeroan sapi di Mie dan Bakso Origin Sidoarjo. Kita coba edisi. Wah, jeroannya harum banget. Ini pasti dimasak dalam waktu yang lama, ketok ngumpul. Salah satu favorit saya di Mie dan Bakso Origin ini bakso urat ya, enak tenan lur. Wah, gratisan lur. Bakso uratnya nendang banget. Soal rasa ojo kuatir lho, pentolnya
asli daging sapi. Nah, yang membuat saya suka salah satunya di mie dan bakso origin ini topping sayurnya wakil, mulai dari kubis, camba, dan juga sawi ono kabeh. Untuk mie nya sendiri ini pakai mie kuning. Untuk toppingnya ini selain ayam banyak juga bawang goreng dan juga bawang bawang pre. Tak apa keringan sih. Saya dulu pernah nyobain namanya mie full topping, enak banget. Saya tak cobain bakmi ini. Saya coba keringan ini, enak banget. Untuk rasanya sendiri ini kuat banget. Gurih banget. Mie-nya lembut. Tak coba ikrepok tangan sini. Benar-benar sawedep banget. Sampai lali ngombe nih lor. Iki favoritnya neng mie dan bakso origin. Mojito Blue Ocean sawedep tenan iki. Mari mangan bakso jeroane origin, ngombe ini Mojito Blue Ocean. Sawaker banget, wajib banget di order iki lur, nek mangan bakso jeroane origin. Saya kita campuri bakmi sama jeroan. Menu dari mie dan bakso origin juara banget. Rojone jeroan di Sidoarjo teman-teman. Saya lihat juga tadi banyak sekali varian-varian pentolnya. Ada pentol lobster, bakso gurita juga lengkap banget, menu-menu jeroan ada di sini. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Ojo lali mampir nyoba di salah satu bakso jeroan paling lengkap di kota Sidoarjo ini di Jalan Raya Nyamplung, Candi Sepande, Sidoarjo. Oke, terima kasih, nikmati hidup ini. Jangan lupa beribadah dan berdoa.